Sebagai sebuah kerajaan, kita sentiasa peka dan prihatin supaya pembangunan dalam negara kita ini merupakan pembangunan yang bersifat seimbang lagi inklusif. Hari ini saya berpeluang untuk melawat tamu Dongongon di Penampang ini. Tempat ini adalah merupakan tempat yang melambangkan budaya, tradisi orang Kadazan Rusun, dan saya melihat bahawa keadaan di sini perlulah ditingkatkan lagi, di-upgradekan kemudahan dan fasiliti di sini. Selama ini sudah 15 tahun di sini, keadaan sini cuma begini-begini saja. Habis tamu ini pun sudah macam tua, sini bucur, sana bucur bila time hujan. Atap dia pun menitis-nitis air jatuhkan di bawah, dan juga air di sini pun masuk. Dengan ini maka saya sukacita mengumumkan kelulusan peruntukan sebanyak 8.5 juta ringgit. Dengan pengumuman yang amat berhormat kepada tamu kami ini, kami harap ia akan lebih memberi keselesaan kepada kami sebagai peniaga dan juga kepada pengunjung-pengunjung yang akan berkunjung atau membeli belah di tamu Dongon kami ini. Sekarang dia sudah cakap macam itu, sudah tentu ada perubahan. Kami mengucapkan ribuan terima kasih dan sangat-sangat bersyukur dengan apa yang beliau telah umumkan. Dengan ini maka para usahawan-usahawan kecil dan besar di negeri Sabah ini sentiasa mendapat perhatian Kerajaan Barisan Nasional. Terima kasih. Thank you, Datuk Seri.